4 ya. Masih ada nih. Itu di kepala gak? Iya itu kepala pak. Oh kepala. Iya orang saya pisahkan. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Soalnya saya gak ngasih tahu papa juga. Iya. Oh itu kepala pak. Ah bro. Iya. Oh, ini kepala juga. Permisi, Pak. Oke. Oh, astaga, oh, langsung aja ya. Eh, aku mau dihidupin kah? Gak ada. Enggak yuk. Mana nih pegawainya? Dadah. Kok ada banget ini lah. Oh, kepala dong. Aduh. Kepala. Lah, kampret.
Loh, Pak, apa ngapain di sini, Pak? Ah, Pak. ini Pak, aduh. Kenapa, Bapak? Aduh. Gak tahu Pak, saya baru-baru tiba di sini Pak. Lah sama, tadi saya perasaan lagi patroli lantas tadi sama Pak Razor kalau nggak salah. Aduh, astaga, astaga. Mati lagi, kemarin. Ah, udah berapa ya? Halo, Pak Nadi. Tar, saya lupa. Kedua kali koma cuy hari ini cuy. Ini gila, cepet banget. Udah ah. Iya Pak. Oh, siapa ini anak banyak kali. Astaga. Dan kamu telepon. Ini berarti sendiri kah? Telepon boleh.
Lempar ban. Makanan nggak ada kah? Oh, ini batagor. Merangkas. Dan 20 susu, 20 batagor, 2 di sini, Pak. Kenapa, Pak? Apa on duty-nya di sini, Pak? Hah? Kenapa on duty di sini? Iya, di sini berangkas, Pak. Pertin 04, if that you, izin masuk radio Alpha kembali setelah terbangan dari rumah sakit. Di sini kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Saya di sini kenapa? Nah, saya cuma nggak tahu, Pak. Ya udah, tadi saya bangun di rumah sakit nggak tahu, Pak, tiba-tiba. Sama, Pak. Iya, ya udah saya ke kantor deh, Pak. Jadi kayak gitu. Negatif, Pak. Telepon. Oh iya, besar. Bisa kabur nih kan? Tinjero 4, prepare Rizky RK, izin memasuki ke Rodi Alpha setelah pingsan. Oke, hai Pak.
Sini pak, sini sini. Kenapa? Ada apa? Ada apa pak, Pak Dio? Perlengkapanmu ada nggak? Aku tadi cuma ngambil pistol 30L sama taser. Tongkat dan lain-lain? Nggak saya ambil. Wajib pak. Oh, wajib ya? Wajib. Ini sama ini, saya kasih ini. Udah. Oke, makasih banyak Pak Dio. Yuk. Ya. Ya, Pak. Lah, lah, lah. Kenapa? Oh, saya merah-merah, Pak. Enggak aman-aman, Pak. Soalnya tadi di saya nubruk, Pak. Dan mandi radio ini radio telah bangun rumah sakit. Dari Respect ini ada yang pakai baju hijau lari ke arah kami lor. Coba dicek itu yang pakai baju alien tuh. Ada di mana, GPS saya persis ini. GPS Sarip. Udah Pak, untuk unit lain enggak usah mendekat aja Pak. Fokus aja sama Pak Falar aja enggak apa-apa. Yang baju hijau mengarah ke kalian lagi. Itu 500 belakangmu ini yang lari-lari dia. Saya pakai baju olahraga, Pak. Ini tadi habis yang dari rumah sakit, Pak. Mau kembali ke kampung dulu, Pak. Dipisahkan ya itu ya, yang baju alien. Ini kita ganti baju dulu. Lantas siapa? Nah. Lu dana siapa? Kenapa? Hmm.
Udah sedikit lah, pusing ya, pak. Pusing malah ya, pak. Saya aja pusing, pak. Tadi gak tahu sih, tiba-tiba bangun, pak. Duh, di RS. Ini saya istirahat dulu, pak. Istirahat dulu ya, pak ya. Dia. Kenapa? Aduh, aku pusing nih, Pak. Aduh, kasih obat apa tadi, dokter ya? Tahu, Pak. Rasanya badan tuh pegel-pegel, Pak. Aduh. Kenapa, Pak John? Sini, ada, Pak. Saya, Pak. Ini saya juga, Pak. Pusing juga. Kenapa, Pak? Parah nih, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak Gordon? Iya, Pak Sarif, yang baju alia ini membawa dua pucuk senjata sama uang kotor di atas 10 juta, Pak. Oh, di kopi, Pak. Pusing lah, Pak. Iya, Pak. Anggota ada yang ada kegiatan, Pak, boleh bantu saya pengajaran dari mana ngaram, Pak? Dan saya tanda di kopi mengarahkan program apa lah? Oh iya, Pak. Ya nggak ada kegiatan langsung bekap tuh. Habis bangun dari rumah sakit, Pak, saya, Pak. Bangun. Iya, Pak. Aduh. Pokok topeng, Pak. Katanya tadi suruh istirahat dulu bentar katanya. Iya. Sebentar lagi cek lagi lebih dekat. Ayo, Pak. Kita gerak aja, Pak. Kita kuat, Pak. Ayo, Pak. Let's go. Kenapa? Ciri-ciri suspek menggunakan BF400, baju berwarna kuning, kemungkinan besar motoran antara oranye atau abu-abu, Pak. Sekarang berada depan rumah, belakang rumah toko topeng. Pak,
Toko Pak Sarip itu toko topi di mana, Pak ya? Toko topeng, Pak. Dan tepat. Di bawah heli persis ini, di bawah heli persis topi. Rumah warna biru. Belok kiri motor. Belok kiri motor. Mana, Pak? Mundur di belakang, motor. Belakang. Oke, menyetirkan diri. Tapi ini bisa dilacak. Oke, saya lacak ya. Tembur. Ya, kita aja, Pak. Nanti dulu, jangan dulu. Saya lacak dulu. Motornya atas nama Jiko Minata, Pak. Pelan-pelan mungkin saya cari dulu, Pak. Kalau nggak ada pengejaran, gunakan sirin. Ada. Ya kan, yang SMS kan nggak tahu. Iya makanya orang kita lagi pengejaran ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Sekali muter aja, Pak. Pak. Oke. Okay. Balik nggak, Pak? Coba Bapak turun dulu, Pak. Kenapa, Pak? Motornya saya rasa kebalik, Pak. Oh enggak, yang saya ini, Pak, aksinya belum turun dari motor, soalnya, Pak. Gitu, ah. Iya. Di TKP sisakan satu SUV sama dua motor aja ya. Sisanya kembali ke kantor bus. Tenpor. Apa ada dengan call, Pak? Dio to dispatch izin melamun di sentry, Pak. Halo? Halo. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ini mau apa? Tadi nganterin dia temanku. Mau ngapain, Pak? Buka apa? Buka kendaraan. Iya. Kendaraan sitaan. Iya. Halo. Nah. Astaga. Maaf, Pak. Iya, saya yang buka, Pak. Saya yang buka. Saya pengen ini. Sebentar ya.
Iya. Kurutu Pak Lee. Kenapa Pak? Mau dia mau itu buka kendaraan setan. Pak, Pak kurung nggak apa-apa, buka aja. Ya kah? Atas nama siapa Pak? Sergio. KTP-nya. Boleh lihat KTP, KTP-nya. Pak, ini pangkat apa Pak? Pangkat ini ada tuh Pak, V1 tuh Pak. Ya, V1 itu apa Pak namanya? Bripda Pak. Saya tahu cuma. Oh, Bripda. Pak siapa ini? Oh, saya Pak Rizky Pak. Pak Rizky. Iya. Kenal, Pak. Salam kenal, Pak. Bapak siapa, Pak? Saya Nara, Pak. Nara. Oh. Iya, betul. Salam kenal, Bapak. Salam kenal, Pak. Gimana, Pak? Kehidupan Bapak? Anjay. Ini Bapak anjay. Mau unlock kendaraan apa? apa aja dah, Pak? Kalau enggak salah tuh laptop ya. Apalagi ya? Sih aman-aman aja. Kalau laptop doang enggak sih? Sebentar ya. Untuk pembuatan SIM. Oke, ini saya cek ke dalam dulu ya. Halo Pak. Ya halo. Ini Bapak siapa? Rizky Pak. Itu ditanggepin Pak coba Pak. Yang SMS. Iya, ini mau saya SMS ke yang minta arahan. Radio dulu aja, izin menanggapi gitu. Oh, Bapak bertiga ini sama yang tadi itu punya sama semua kan? Bentar ya, saya keluar kota dulu bentar ya. Iya Pak, betul. Tempor Pak, makasih. Hmm? Seba Rizky RP apa brief dari Rizky RP izin menanggapi SMS. Silakan. Mijuan turismus tadi ada yang nembak Pak di sekitar ladang garam pakai teknan Pak ya. Masih kurang tahu itu orangnya kemana. Bisa divalidkan Pak itu di dekat ladang garam Pak. Negatif ledak garam Pak 8122. Iya, saya mendengar tapi ini saya bawa warga ya, saya nggak bisa untuk mendekat ya Pak ya. Mungkin anggota lain yang saya sudah arahkan dua orang standby di sana gimana? Bisa ngecek ke sana. Bripda Rizky RP izin melayani warga dulu ya Pak ya. Sarip to dispatch untuk area penembakan dekat ladang garam tadi terdapat satu sum panas Pak. Di kop Pak siap situ. Berada di toko baju. Klik Pak Mijan saya menunggu di sini aja ya Pak ya. Takutnya nanti orang yang bikin. Halo, Pak oh, polisi. Dengar suara aku enggak, Tur? Pak polisi, aku ya. Yang tadi SMS. Tadi siapa yang SMS, Om? Aku yang SMS tadi, Pak. Aku. Di Pak ya 1. Oh, oke. Okay. Nah, 1 sudah saya bimbing, Pak. Untuk gimana, Pak? Pembuatan SKP. Yang satu yang ini, Bapak ini. Oke. Okay. Sudah saya bikinkan surat SKPD. Yang satu lagi. Baik, Pak. Baru saya mau bikinkan. Bapak mau menunggu dulu atau mau langsung satu dulu, Pak? Saya langsung aja, Pak. Ini enggak, ini Bapak kepolisian. Saya mau nunggu bisa, Pak? Mau nunggu ya. Bentar ya, Pak. 10 menit ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Bentar. Saya tinggal dulu, bentar. Baik, Pak. Ini saya kemana ikuti ya, Pak ya? Ikuti dia, Pak.
Iya, berarti nanti nungguin itu yang satunya lagi itu teman bapak apa bukan? Oh, bukan pak, tapi nggak tahu baru juga kayaknya pak. Biar sekalian katanya kan? Iya. Oh iya. Tunggu aja pak ya, nggak apa-apa. Oke, Saya bentar. mau rokokan dulu ini. Oke, siap. Saya ganti dulu kendaraannya ya, pak ya. Oke. Lah. Pakai apa ya? Kayaknya aja kali ya. Ini pak orangnya udah balik. Sudah pak, langsung di borgol, dicek di gelda bener bawa apa enggak pak. Halo pak. Enggak pak, aku lihat helikopter tadi pak. Oh, oke pak. Ada apa itu ya? Enggak tahu pak, mungkin lagi ada pengejaran sepertinya pak. Oh, iya pak, iya pak balik pak. Halo Ibu. Apa Pak Brian udah ada udah undurin belum? Nih, Bapak penduduk baru. Pak Brian baru banget, bentar. Pak. Baru banget join. Baru banget pindah, Pak. Kenapa? Udah. Pribadi Rizky itu Pak Brian. Apa ada? Tadi dia jadi Pokemon, Pak. Lari, Pak. Kok ada yang bisa bantu saya enggak? Ke situ lagi pak, dan udah siapin. Atau mungkin besok kali pak ya, udah malam juga sekarang pak. Nah, ibu mungkin pabriannya sepertinya belum tadi masuk. Tadi ciri-cirinya Pokemon pak. Nah, ini aku mau buat sim dulu jo. Pabriannya sepertinya belum ada pak. Ayo bu. Oh, ini baru pak, ya? Saya lagi oh, iya. Mau di sekitar jalan-jalan. Tahu ya pak ya, dicari sama Ira. Ah, iya. Ira. Oh, ke Hira. Oke, siap, Bu. Oke. Berarti Ibu stay di RS apa di orang-orang sini, Bu? Kecil-kecil kan. Oh, di balai. Oh, oke. Ntar bilang aja ya, Pak ya, kalau misalnya Pak Jena udah masih speaker saya. Oke, siap, Bu. Ayo terima kasih ya, Pak ya. Oke, sama-sama, Bu.
Hera. Nungguin lagi satu, Pak. Orang penduduk barunya lagi satu masih gini didata. Biar sekalian ya, ya. Biar sekalian. Rokok dulu, Pak, rokok. Santai aja, santai aja, Pak. Ini Pak Pol, namanya siapa, Pak? Oh, saya Pak Rizky, Pak. Oh, iya, iya. Iya. Cara jadi polisi gimana, Pak, ya? Perlu proses ya? Iya, Pak. Jadi, Bapak sering-sering di atap saya aja. Iya, tapi Bapak kan masih warga baru nih. Nah, Bapak minimal di kota ini selama seminggu atau enggak 7 hari. Jadi mungkin Bapak bisa kerja dulu ya kan? Kerja 7 hari OC, 7 hari iya, OC. Iya, 7 hari OC. Oh. Terus setelah 7 hari itu kita request rule gitu ya? Bukan. Jadi Bapak nanti ya udah Bapak silakan aja, Pak. Oh, oke. Okay. Jadi di website itu nanti kalau ada berita, Pak, kalau polisi buka lowongan kerja atau medis buka lowongan kerja, Bapak lihat-lihat aja di situ, Pak. Kalau kayak sekarang nih, Bapak lihat di website medis lagi buka lowongan pekerjaan tuh, Pak. Apa lagi buka, Pak, sekarang, Pak? Medis, medis. Oh, medis. Itu. Oh. Polisi juga lagi buka, Pak. Oh, iya lagi tapi buka, harus, Pak. Iya, polisi harus lagi. 7 hari dulu, Pak, ya? Iya, iya, harus betul. Melewati masa baru. Oh, gitu. Oke, okay, dah. Ya Pak, nanti aku aktif selama 7 hari. Mantap. Bagus, Pak. Nah, mungkin aktif Bapak secara positif, Pak. Iya, mungkin Bapak sebelum pengin kerja kan, Pak. Nah, Bapak cari uang dulu, Pak, mungkin, Pak. Buat kehidupan iya, dulu. Iya, maunya kerja dulu cari uang, Pak. Nah, kalau penduduk baru cari kerjanya di Disney kalau itu Pak Syarif itu apa di mana itu coba saya lihat dulu ya di peta ada lo logo warna sebentar, pink huruf I Pak soalnya tadi kan udah jelas oh di snacker dia jadi Pokemon kabur Pak tapi nggak berubah oke Pak oke oke nanti saya kesana setelah bikin sim mungkin. Atas nama Chico Winata, Pak. Dia kabur lari atau gimana? Pak Pol. Ya. Itu masih Pokemon, Pak, sayangnya. Bapak dekat sama saya jadi nyaman, Pak. Masuk. Aduh. gimana ya? Aduh, nggak saya apa-apa, Pak. Saya jadi jangan geser, Pak. Aduh, baik, Pak. Makanya tapi, tadi gimana saya ya, Pak, tungguin. Saya merasa hangat. Iya, Pak, tapi ya, bulu-bulu saya kok itu, ngangkat belum, ya, Pak? Apa? Bapak ngomong gitu belum tadi. Sepenuhnya itu. Oh, ya udah sudah, ya sudah. Saya kembali visual saya, Pak, ya, menggunakan kendaraan begitu, kembali kan? Menggunakan baju kuning. Ya udah, iya. Pak, nanti kita biasakan dulu, Pak. Tapi jangan sampai awalnya emang tegang, Pak. Terus pelapan kesana lama-lama ya. Lama-lama lemes gitu, Pak. Iya, aduh, kenapa Pak, ini? Tapi, aduh, gimana ya, Pak? Badan saya jadi geli-geli, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Iya, tapi ntar geser deh, Pak. Aduh, Pak, gak usah, Pak. Ntar juga biasa, kok. Apa, Pak, ini, Pak? Kenapa ini, Pak, nomor 2 ini, ya? Enggak. Oh, rahasia, Pak, ya, rahasia, ya. Oh, bukan juga, ini kan menjalin kehangatan antar penduduk kota Garuda ini. Oke, Pak, oke, Pak. Aman, Pak, aman. Untuk kenyamanan, ini, Pak. Hati-hati sama Pak Dini, Pak, ya. Astaga. Saya mau nanya, Pak. Hati-hati, ya. Pendidikan Seba, kapan ya, Pak? Apa? Saya belum diksar nih, Pak. Pendidikan Seba. Pendidikan Seba? Kalau saya kemarin selama 3 hari sih, Pak, jadi Seba. Oh, bukan yang baru ini. Yang baru? Iya, saya kan belum diksar nih security di sini. Iya. Katanya bareng sama pendidikan Seba yang baru, Pak. Oh, yang baru? Fisiknya. Oh, iya, berarti yang sekarang, Pak, lagi open soalnya. Berarti yang sekarang yang batch ke-20. Hmm.
Soalnya dari kepolisian masih kekurangan anggota, Pak. Saya mau dong, Pak, jadi kepolisian juga, Pak. Wah, boleh banget, Pak. Kami tunggu, Pak, di kepolisian, Pak. Gede banget gajinya, Pak, ya? Waduh. Aduh, langsung ke intinya ya ternyata ya nanyanya. Aku tanya aja lah, Pak, ya. Karena kan butuh uang juga buat makan, Pak. Iya, tapi kalau nanya ya gaji sih, tak juga tahu kok. Halo, lo tes gimana cara dapat gajinya? Oke. Okay. Iya, masuk kok, Pak Arya. Ada. Tes. Halo. Iya, ada Pak Arya masuk. Gimana, Pak? Gimana? Enggak, tadi ada yang ngetes. Ada yang ini tenggorokannya keselak. Oh, tenggorokannya kenapa, Pak? Kena kecoa ya? Nah, aku nggak dengar suara kalian. Hah? Nggak dengar kah? Waduh. Tujuan to dispatch, izin membawa suspek Kanpel Karnaval, Pak. Halo. Kopi. Halo. Naik. Halo. Halo, Freya. Nah, gak bisa dengar beneran dong. Tapi tesnya ada. Halo. Oh, udah. Halo, tes. Halo, Pak. Ada. Ada. Mana. Itu tadi perlu digini. Aku mau kasar, ada yang nge-vlog enggak? Ada saya. Ada. Oh, tuh. Oh. Iya. Wah, Pak, berarti saya masuk vlog Bapak dong ngomong kayak tadi, Pak. Iya, Pak. Tapi enggak apa-apa, Pak, enggak masalah, Pak, kalau namanya itu. Apa nama vlognya, Pak? Ya, Arki, Pak. Ini ya, Pak, bisikin aja, Pak. Duh, bom dari mana itu? Bisa nggak kedengeran Maria suara bom? Iya. Mau ini dong, ini deh. Aduh, ibu itu kasihan lagi nungguin tekannya. Itu staf pemerintah, Pak. Oh, Pak, di sini nggak ya? Ada ring tinju gitu, Pak, ya, buat pukul-pukulan ya? Ada kan ya, Pak? FC. Ada. Oh, kalau untuk saya lupa tempat ringnya apa. Saya nggak tahu sih, Pak, di mana. Oh, mau olahraga gitu, Pak, sparring sehat gitu. Mungkin di tempat gym ada. Sukanya. Oh, saya sukanya okay. Sparring OC, Pak. Aduh, mau nggak, Pak? Kirim alamat, Pak. Ampun, Pak, ampun. Aduh, kalau sparring itu beda cerita, Pak. Jangan, Pak. Iya. Itu nyawa aset. Oh. Ya. Kalau di IC ya is okay, Pak. Pak, jangan tiduran di depan balkon, Pak. Iya, kotor, Pak. Iya. Iya, Pak, soalnya masih belum punya rumah, Pak. Masih jadi gembel ya. Aduh, ntar juga Bapak kalau udah kerja nggak jadi gembel kok. Nggak cuma mau kerja dulu sekarang. Iya, nggak cuma Bapak doang kok yang nggak punya rumah, Pak. Hei, Pak, roknya yang aman-aman aja lah, Pak. Oh ya, maaf Pak. Mungkin itu ada efek samping ya. Iya, salah keluarin. Jadi masuk ke otaknya gitu kan. Iya. Kayaknya, aduh, enak. Tahu aja Bapak lo. Iya, Pak. Soalnya pernah saya ngatasin kayak gitu, Pak. Aduh. Aduh. Bahaya juga. Saya lupa loh ada polisi di sini. Pak. Merokok apa? Maaf, Pak. Merokok depan dokter. Pak medis, loncat, Pak medis.
4 dulu Pak, ada kecoa Pak. Sempat dulu. Pak Medis kan satu tuh Pak Medis. Bentar. Saya mau ke tanpol bikin kita. Oke, siap. Oh iya Pak, BTW Pak, yang jaket hitam ini siapa Pak? Saya belum nanya nama. Oh iya, saya Dri. Dri? Iya. Oh, kerja apa Pak? Rapi banget Pak, bagus Pak bajunya. Ketentuan pemerintahan ini Pak dan Pemkot. Waduh. Saya security Pak, makanya saya nanya Diksar tadi. Oh oke. Ini saya kangen Pak baju pakai jas gini Pak. Wah keren Pak, gagah gila. Keren Bapak lo bajunya, iya. Keren lo. Cuman agak gagah aja Pak. Kenapa? Bapak bawa senpi itu ya Pak baju. Agak itu. Gerah. Oh, enggak ini hiasan ya, doang Pak. Oh, aku pikir bawa senpi Pak. Pak jangan ngomong kayak gitu, pantar saya digeledah Pak. Aduh. Gak apa-apa lah digeledah, buat senti sama koken ya kayaknya. Gak apa-apa, kalau udah ada surat pinnya Pak, kan Bapak security aman, Pak. Aman. Ada Pak, saya ada aman. Iya. Ada Pak, coba harusnya dilihatin dulu Pak surat izinnya Pak. Aduh ini. Astaga, yang polisi, perlu. Yang polisi siapa kok jadi Bapak yang ini suruh nunjukin ya. Bapak butuh pembukti lah Pak. Enggak lah, aku kan ingin tahu juga bentuk surat izinnya cemana lu. Saya kasih lihat ya. Eh, saya simpan mana ya? Oh, begini. Salah. Astaga, Pak. Di depan security jangan gitu, Pak. Aduh, kok, apa, suratnya, Pak. Kok ke saya, Pak? Gimana cara lihatnya, Pak? Oh, sini, Pak. Itu masuk baju putih di kertas saya, Pak. Padri. Bapak namanya Adri toh. Audrey, oke. Pak Dri. Wih, cakep ya. Cakep, Pak. Mungkin nanti Bapak sewaktu-waktu pengen jadi security Pemkot juga, Pak. Eh, mana bapaknya? Oh, di sana. Oh, itu. Pak, mungkin Bapak juga minat mau jadi security juga, Pak? Kayak Bapak Dri ini, Pak? Apa aja lah, saya yang penting kerja, Pak. Apa aja lah. Yang penting kerjanya halal ya, Pak? Iya, yang penting nggak begal aja, Pak. Waduh, kok begal, Pak? Mantap, saya tangkap, Pak. Begal nggak boleh, Pak. Tadi punya ada denda dia, kerja di bengkel, Pak. Beres perintah baru, Bapak saya di bengkel, Pak. Kebetulan kita juga lagi kekurangan security, Pak. Bukannya kekurangan apa itu, Pak? Harus manggil ini ya. Kekurangan atasannya juga ya. Itu kemungkinan besar dia. Oh, boleh ya, nanti. Ya, tapi saya... harus penduduk lama. Oke. Okay. Iya, nanti kan aku lamain ya. Dulu di sini menetap. Sering-sering main aja lah, Pak. Main apa, Pak? Main ke balai maksudnya, Pak. Oh, iya, Pak. Nah, nanti aku baru bangun tidur langsung ke balai. Wah, mantap ya. Itu semangat pejuang kota ini, Pak. Iya. Itu tuh yang susah, iya, Pak, yang dicari. Iya, harus dibangun lah, harus dibangun. Jangan lupa cari uang, Pak, ya. Yoi, kan sambil kerja juga, Pak, nanti main-main ke sini. Karena saya punya teman, dia cuma ngandelin tunjangan, Pak. Kasian juga. Dia dulu pakai mobil, cuma pakai sepeda, Pak, nggak mampu beli bensin, dia. Saya mau yoga bentar ya, Pak, ya. Aduh, Pak. Pak. Di depan security apa? Banget Pak, depan kita banget Pak. Mantap. Astaga, sebentar doang. Saya kasih nilai deh Pak. Ya udah, segitu doang. Oke. Okay. Pak mohon maaf nih Pak, lebih dari 10 menit nih Pak. Oh gak apa-apa Pak, santai aja Pak. Ini tadi ada penduduk baru yang satunya lagi kesantet. Iya. Nah, ada yang satu, ada satu hidup. Pak, ini... Maaf. Ya, gimana Pak? Begitu Pak, jadi ada satu lagi tapi kesantet Pak. Ini aja dulu gak apa-apa yang dua, nanti misalkan udah datang lagi penduduknya. Masuk, Pak, komen.
Oke, okay, baik Pak, siapa? Ya, berarti itu. Dengan Bapak siapa, Pak? Bribda Rizky Arfki. Oh, Bribda Rizky ya? Iya, betul. Oke, okay, baik Pak. Boleh Kak, dilanjutkan pengarahan untuk pembuatan SIM? Oke, okay, baik. Permisi ya, Pak ya? Iya, masih Pak. Hati-hati di jalan. Oke. Okay. Ayo, Bapak-Bapak. Boleh ikut Bapak polisi ya? Ini Pak, loncat dulu Pak, yang warga baru rambut hitam. Pak, Kenzo. Lompat dulu, Pak. Lompat. Ada kecoa apa di bawah, Pak? Lompat, Pak. Yang rambutnya mohon, Pak. Lompat. Sama lu. Nah. Oke, okay. Ayo, Pak. Kita ikutin saya, Pak. Pak. Baru juga, Bang. Iya. Baru juga, Bang. Halo. Ini Bapak ini siapa namanya? Apa yang rambut? Guntur. Guntur. Oke. Kalau yang ini Pak yang enggak ada rambut? Kenapa, Pak? Namanya siapa? Arya. Arya. Iya, Bapak siapa, Pak? Oke, siap. Rizky ya? Iya, saya Rizky. Oke, Bapak Rizky. Oke, ayo, Pak. Silakan naik, Pak. Punten, Pak ya. Silakan. Jangan lupa pakai seat belt-nya, Pak. Kita mau kemana dulu nih, Pak? Mau langsung buat SIM? Langsung buat SIM aja. Buat SIM. Oke. Okay. Di sini dapatnya apa ya, Pak ya, kalau habis buat SIM? Apa ya? Kan dapat SIM. Biasanya di sini ada starter pack enggak sih? Lupa saya. Iya, makanya saya tanya, Pak. Mas, saya lupa sih, dapat enggak ya? Oke. Kayaknya enggak sih, Pak. Enggak ada starter pack dapat mobil. Berarti enggak dapat mobil ya, Pak ya? Iya. Beli mobil berapa, Pak, harga, Pak? Waduh. Mungkin Bapak buat SIM dulu kalau mau nanti ke car dealer, Pak, biar lihat tahu sendiri, Pak. Oke. Iya. Pasti kaget sih Bapak nih kalau udah lihat ke car dealer. Harganya mahal ya, Pak ya? Iya, betul. Ini biasanya habis buat SIM langsung nyari kerja gitu ya, Pak? Iya, biasanya rata-rata kalau warga baru langsung nyari kerja. Kalau nggak mau langsung cari kerja, nggak apa-apa, bisa berbaur dulu sama yang warga lain kan. Tapi tergantung Bapak, enaknya kayak gimana. Bentar, Pak. Belum, Pak ya. Saya belum suruh turun, Pak. Bentar, Pak. Tenang. Ayo sini, Pak. Nah, di sini pertama pasti ujian tulis dulu. Ujian SIM teori. Baru turun aja saya imigrasi dulu ya. Baru ya, okay, Pak. Izin to dispatch, izin melamun di pantry sebentar. Kenapa Pak nggak buat, Pak? Apa? Gimana Pak, soalnya mudahan Pak? Hmm.
Baru ini tekan yang mana, Pak? Udah bacaan ujian SIM Garuda. Di situ udah selesai belum? Apa? Itu udah selesai belum? Yang tadi apa ujian tadi? Tandanya udah selesai gimana? Biasanya ada tulisan kerja bagus gitu atau apa gitu selesainya. Ujian SIM Garuda, ujian SIM teori 50.000 gitu. Iya, yeah, iya yeah, betul, betul. Baru yang mana ini? Yang mana sih? Saya enggak tahu sih. Coba aja pilih salah satu itu. Maksudnya pembuatan balik aja, Pak. Ambil, biarin, Pak. Gimana pangkat? Gimana pangkat? Sudah, Pak. Oke. Kok saya gagal ya, Pak? Ya ada dua kali ya. Ya, pertanyaan yang susah apa? Ada yang skip satu soalnya pertanyaannya. Kok bisa ke-skip, Pak? Iya, bisa ke-skip. Ya udah, gak apa-apa, diulang lagi aja, Pak. Nah, nanti bentar, kalau Pak, selesai, ya, bentar, Pak, ya. Ada 3 SIM tuh. Kalau bisa Bapak buat 3-3-nya, Pak. Ayo, sudah. Oh, sudah. Buat 3-3-nya. Iya, kalau bisa. Okay, tapi okay. biasanya kalau enggak semuanya, biasanya motor sama mobil doang. Oke. Okay. Biasanya kalau mau kerja waitlist gitu ya, polisi, IMS, mekanik, taksi harus punya SIM semuanya. SIM semua. Kalau motor sama mobil aja itu yang mana aja? Yang paling atas biasanya motor, yang kedua mobil. Oke, yang C itu taksi berarti. Yang paling bawah biasanya truk. Oh. Oke. Dan ini misalnya kalau ini buat yang motor mobil dulu ya, atau mati dong. Lah, kenapa dia? Dia lupa makan. Lul. Ini kenapa aku, Pak? Kok meninggal, Pak? Iya, Bapak enggak makan, Pak. Astaga, aku lagi baru 10 unit.
Ayo pak, kita kumpul depan ruang kapolres. Panggil aja IMS pak, si kirim sinyal. Oke, tadi pak Gunter. Ini aku ketutupan sama gini, apa namanya layarnya ini. Caranya gimana manggilnya? Otot apa ini? Otot G. Otot G ya, udah. Oke. Pak Gunter apa tadi? Kalau misalnya ini hari ini buat yang mobil dulu baru, kalau mau buat motornya kapan? Bisa sekarang langsung juga tiga. Enggak, tapi kalau misalnya uangnya kurang gitu. Oh ya, bapak kerja dulu pak. Kerja di sini. Nanti kalau mau buat hubungin polisi gitu. Enggak usah, kalau mau buat langsung ke sini aja sendiri. Oke. Iya. Cara makan gimana cara makan? Bapak buka kantong F2. Kalau nggak F2 ada di F1. Udah F2 baru ada keripik misal. Nah ya, keripiknya ditarik ke Pius. Ke mana? Ditarik ke As tuh, ke Yus Use. Oh. Di bawah angka 1. Nah. Oh, makasih pak. Sama-sama pak. Bang. Ya. Ini IMS udah datang belum, Bang? Belum. Itu masih ujian apa gimana? Masih di ujian nih. Oh, baru gagal. Oh, baru aku udah ngirim sinyal, Bang. Baru ngirim sinyal. Oke, baik. Ntar tunggu aja ya. Ntar datang kok. Saya pindahkan dulu. Teriak pak, otot H pak. Oke, ntar tunggu aja ya pak ya. Oke pak. Diusahain pak, kalau bapak kayak mati kayak gini jangan berbicara ya. Oh iya pak, iya pak. Oke. Halo Pak Medis. Mohon maaf Pak, yang pingsan yang mana ya? Oh yang ini Pak. Enggak. Oh, coba teriak, ya? teriak Pak. Teriak Pak. Halo. Otot H. Otot H. Halo. Pencet otot H Pak. Ah oke. Okay. Ini kan yang tadi sobat. Ah iya kah? Yang tadi yang di mana? Nanti di bandara dia. Oh. Iya soalnya ini warga baru Pak Medis. Iya. Kenapa nih lupa makan? Iya, lupa makan.
Pak Medis, biasanya kalau warga baru kan ada SKWP. Nah, kalau pengobatan santuy. Bayar udah. Apa gimana? Santuy. Oh, santuy aja. Santuy. Oh, oke, okay, thank you Pak ya. Oke, okay, makasih banyak mari, Pak. Pak. Mari. Terima kasih ya Pak ya. Oke, okay, silakan lanjut Pak. Jangan lupa makan minum ya Pak ya, biasain. Oke Pak, maaf Pak ya. Gak apa-apa. Mungkin kalau ada pertanyaan yang agak susah, ngomong aja Pak. Oke Pak. Ada pertanyaan alkohol itu 0,18. Alkohol itu berapa Pak ya jawabannya? 18. Oh, 18. Kompol IG cuma surat dia dalam titik. Eh, iya. Sebenarnya punya pertanyaan yang susah gitu Pak, tanya aja Pak. Oh iya Pak. Setiap. Soalnya sayang Pak uang Pak kalau gagal terus Pak. Ya udah berapa duit saya keluarnya. Gimana Pak, nasi susah nggak Pak? Aman Pak. Gagal Pak, gagal. Kok gagal? Kenapa Pak? Nggak tahu, gagal aja tiba-tiba. Kecepatannya ya Pak ya, biasanya ya? Oh iya, udah. Ulang lagi jadi nih? Iya, berarti ngulang lagi. Kalau jalan di daerah perumahan, 30 km ya Pak ya? Nggak usah Pak. 50. Oh 50? Iya, 50 aja. Terus kalau di tempat jalan raya biasa 80. Terus kalau di jalan tol 120. Oke Pak. Ya ampun, gagal lagi loh Pak. Lah gagal di mana sih Pak? Saya bingung Pak. Saya juga bingung ini Pak. Aduh, apa mungkin... lanjut besok aja kali Pak ya? Iya mungkin semua soal aja deh Pak, kasih apa bicara Pak, bilang ke saya Pak. Oh iya boleh lah dibantu dulu Pak ya. Iya. Jika kecepatan Anda 80 km per jam, Anda memasuki wilayah perumahan, maka mengurangi kecepatan, menambah kecepatan, menjaga kecepatan jika tidak mendahului kendaraan lain, atau Anda menjaga kecepatan? Mengurangi. Gimana Pak Jo? Mengurangi Pak ya pasti ya? Iya. Ketika Anda diselip oleh kendaraan lain, penting atau tidak melakukan mengurangi kecepatan, memperhatikan pengemudi lain, menambah kecepatan, atau memeriksa spion. Memperhatikan pengemudi lain ya Pak ya? Mengurangi kecepatan Pak. Mengurangi kecepatan? Iya. Oke. Jika Anda hendak belok ke kanan di persimpangan lampu lalu lintas, namun melihat ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, apa yang harus Anda lakukan? Anda melewati penyeberang jalan. B. Anda memeriksa bahwa tidak ada kendaraan lain di sekitar. C. Anda menunggu sampai penyeberang jalan sampai di seberang jalan. Atau D. Anda menembak. Pasti C Pak ya? Yang C, iya. Seorang pejalan kaki dapat sinyal dilarang menyeberang.
apa yang Anda lakukan? A, Anda membiarkan mereka lewat. Yang B, Anda mengamati sebelum melanjutkan. Yang C, Anda melambaikan tangan untuk mengisyaratkan mereka supaya menyeberang. Yang D, Anda melanjutkan karena lampu lalu lintasnya hijau. Yang C atau yang A? Yang C. Yang C. Apa yang diizinkan ketika mendahului kendaraan lain? Yang A, Anda mendekatinya untuk mendahului dengan kecepatan tinggi. Yang B, Anda mendahului tanpa keluar dari jalur jalan. Yang C, Anda mengemudi di sisi jalur lain untuk mendahului. Yang D, Anda melebihi ke, batas kecepatan untuk mendahului. Yang D, Pak. Bimadu, bukti kalian pamalan. Susah, Pak, pertanyaan, Pak, ya. Kapan Anda dapat melanjutkan mengemudi di persimpangan lalu lintas? Yang A, ketika lampu sedang hijau, ya, Pak, ya? Itu ada 4 pilihan biasanya. Lempar. Yang D, biasanya. Itu apa ABC-nya? Ketika lampu menyala hijau dan atau merah ketika Anda hendak belok kanan. Itu berarti semua itu jawabannya semua benar? Ada enggak? Enggak, enggak ada. Ya udah Pak, saya langsung lihat aja, Pak, ya. Berarti yang tadi apa aja? Bisa lihat persiapan. Kapan Anda dapat lanjutkan mengemudi di persimpangan lalu lintas? Yang A, ketika lampu sedang hijau. Yang B, ketika tidak ada siapapun di persimpangan jalan. Yang C, ada Anda di zona sekolah. Yang D, ketika lampu menyala hijau atau merah ketika Anda hendak belok ke kanan. Yang B kalau nggak salah ya, ketika tidak ada siapapun ya. Atau yang A? Yang D. Oke, sekarang Pak kalian persiapan kendaraan dulu, Pak. Di booster silakan bebas ya. Sebelum Pak setiap jatawan Anda berpindah lajur jalan, Anda harus memeriksa kaca spion ya, atau memeriksa titik buta, menyalakan lampu sinyal, semua hal di atas. Nah benar, semua hal yang di atas benar. Ini gila aja mudara. Alkohol 18%. Tanpa indikasi sebelumnya, kecepatan di wilayah perumahan 50 ya? Iya, 50. Sarif to dispatch, saya mendapatkan 2 laporan. Anda mengemudi di jalan raya yang mengindikasi kecepatan maksimal 120 km. Tapi sebagian besar kendaraan lalu lintas mengemudi dengan kecepatan 120 km. Nah, itu 20, 120. 120. Oh, udah lulus. Oh, 200.000 aku nyari lulusnya, Bang. Ah, udah selesai, Pak. Mungkin bisa dipimpin yang dalam kota dulu, Pak. Udah selesai? Udah. Oke, mantap. Oke, silahkan, Pak, buat SIM. Oke, untuk bantuan heli silakan. SIM B, SIM C, SIM A dulu ya, Pak. Yang motor yang dalam, iya. Kita ke Bicenwang. Gimana Pak, lancar Pak? Ini gelai negatif. Aduh, Pak, saya mau mana mengecek yang di penjualan jatah. Oh, Pak, coba lihat di sini. Oke, tempor. Masih ada nggak yang mobil, yang SIM A? Masih ada juga, aduh. Wah, ya. Mungkin Bapak gagalnya di mana Pak, di kecepatan mungkin? Kecepatan enggak. Pakai otot capsule kan? Bapak tahu, Bapak gimana? Mungkin lampu merah mungkin. Kalau untuk lampu merah enggak ngaruh sih, Pak. Oke, biar saya cek. Biasanya Bapak nabrak, kalau enggak nabrak, ini lebih kecepatan. Jadi Bapak enggak boleh nabrak apapun itu. Walaupun tiang di tengah itu. Pak, ini kalau mau keluar dulu nanti masuk lagi kapan bisa enggak? Bisa. Berarti ini keluar dulu nih boleh kan, Kak? Boleh. Terima kasih ya, Pak. Oke, Pak. Nah, Bapak kemana, Pak? Apa? Bapak mau lanjut kemana? Mau udah. Oh, oke, baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak, ya. Iya. Mudahan, anjay. Mungkin pencucian uang ya, saya lagi clear ya. Pencucian uang clear. Coba cek ladang garam. Confirm.
Mana ya? Ngapain kita? Kok ada warna biru, ada tembakan. Radio penyalaan dapat clear. So, jika sudah 5000 ladang garam silakan kembali 5001. Biar saya ke Palmer. Dan Pak. Penjualan obat sudah dicek, Pak. Clear, Pak. Baru gimana ya? Sudah ini kah? Halo Nadia. Masuk kan baru, kan baru pak. Ya ada sesak ya di ladang gudang. Ya kan baru. Ciri-ciri pak. Per. Memakai BS seperti ini. Lapan TKP. Bang ngarah kemana itu? Masih di tol kiri dah. Mengarah Paleto. Halo. Udah, Pak. Gimana Pak, ya udah? Udah, Pak. Di mana ambil SIM-nya, Pak? Oh, itu udah langsung dapat, Pak. Bapak bikin tiga-tiganya aja, Pak. SIM A, SIM B, SIM C. Oh, saya enggak ada duit, Pak. Oh, udah nih, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, itu, Pak. Masih belum bekerja, masih belum bang. Oh, oke, Pak. Tempor, Pak. Dan kebentisik. Gak tahu sih berapa sih buatnya, lupa. Tapi gak apa-apa lah.
Apa ini pak? Bapak itu ya, tadi ngelambat ya? Udah di enter nggak keluar ya? Bapak di enter terus ya? Enggak, saya enter sekali aja pak. Oh yaudah nggak apa-apa pak, lanjut aja pak. Aduh. Di bawah jembatan persis di heli pak, di kopi pak, umpat di bawah jembatan ya pak. Nah terus pak, nah terus di bawah jembatan itu, nah itu dia di bawah jembatan pak. Lagi imigrasi pak, ke Franklin. Pak Bima, bisa minta tolong dipantau ya pak penjualan senjata pak? Ya tadi sudah banyak yang bolak balik ini pak. Tempor. Thank you.
gimana tuh Pak Palar? Kenapa Bima? Kita ngecek dulu di yang di jualan senjata dulu Pak. Bu Tika biar dia yang kontak DPO-nya Pak. Biar kita nanti kalau dari penjualan senjata baru kita serjang DPO. Halo Pak Paul. Pak. Iya Pak. Kenapa Pak? Gimana? Pengen muter-muter aja saya. Hah? Pengen muter-muter aja. Oh, ini saya lagi ngelayani warga baru dulu soalnya. Oke. Nah. Ya, silakan. Eh Pak, ngapain naik Pak? Pengen kemana Pak? Oke lanjut Pak, buka sebuahnya Pak. Tadi sih, tadi kata pemerintah ada 3 orang warga baru. Ini Pak Rizky kan ya? Iya, betul. Ini aja Pak, ditemenin apa itu? Kenapa? Pak kok ini dia tarik Pak, bentar dulu. Aduh, gimana nih Pak? Kenapa ini Pak ya? Kok bisa kayak gini Pak? Lihat. Saya. Itu ya? Gagal enggak? Ada gagal enggak ininya? Error berapa? Udah enggak apa-apa, lanjut aja Pak, lanjut aja Pak. Lanjut aja Pak. Ini aja deh Pak. Bapak ntar sekali aja Pak, jangan di kenapa? Ini banyak banget Pak. Iya, makanya telepon dulu dah. Ini Bapak impon-imponin tadi. Iya. Dari tadi saya impon-impon. Ini Pak Rizky kan ya? Iya, betul. Kenapa Pak? Daripada Pak Barat dan Bandi Pak. Saya sedang mendampu Pak, makam itu Pak di pegunungan Kelawat. Gak apa-apa Pak, tadi saya, kayaknya saya kenal dengan Gen Pink tadi. Tapi Uma Ted 20 lagi ganti baju. Oke. Jangan seperti itu, jangan kacangin terus Ben. Kali, izin Bapak, jangan terlalu lama di situ Pak, Bapak menggunakan paket dinas Pak. Tanpa dan mereka mencurigai. Tapi persamaan berapa pula Pak? Sudah semua Pak, ini cuma tadi kasih tugas untuk masih jaga toko senjata ilegal. Tanpa iya Pak, dari jauh aja mungkin Pak, untuk menjaganya Pak. Iya Pak. Tentu ya, Pak. Oke, kalau sudah clear silakan dibagi Pak, anggota di tol kanan dan tol kiri Pak. Tertiba. Waduh. Ini kayaknya okay, Pak Kombe. Don ya. Apa itu gelai Don? Mbak, ntar di hubungin medis aja. Aku duluan ya. Oke, okay, siap. Aduh, Pak, kan sudah ingat Paknya lupa makannya. Kredit mau beli gimana nih, Pak? Iya, lupa saya makan, Pak. Halo. Saya enggak ada pemberitahuan buat makan soalnya, Pak. Iya, emang jadi Bapak Bapak biasakan lihat nyambar di bawah kiri itu loh. Jadi yang sebelah kiri buat apa ya? Yang kiri, yang paling kiri yang di bawah, di bawah hijau, nah itu makan tuh yang kirinya. Terus yang warna birunya yang di kanan itu minum Pak. Oh, saya tadi tinggal minum aja sekarang Pak. Oh, sekarang ada medis Pak. Menisnya lagi waktu itu Pak.
Gimana di pegunungan atau di mana? Ntar saya SMS. Eh, paket pesawatnya uang lama. Dari Lardu izin masuk radio dan on that. Berita jet set jalan karet lu. Pak Polar cek. Saya mau kerusin dulu pak, jel engine gitu pak. Adelardo Radio, ini saya mendapatkan laporan dari warga bahwasannya di pencucian uang terdapat suspek, Pak. Mungkin bisa dicek terlebih dahulu, Pak, ganti. Saya mau kopi, Pak. Tahun tu radio ini untuk undang-undang kepemilikan senjata ilegal berapa bulan sama ini ya dendanya? Apakah ada yang baru tuh gimana? Pakai yang lama dulu aja mungkin buat berapa? Oke dan jangan pak apin yang baru dong, kenapa yang lama? Oh di kopi pak. Pak, bentar ya pak ya, medisnya lagi abduti soalnya, lagi gak petugas. Oh, iya pak, bawa ke rumah sakit aja pak. Masalahnya gak bisa di... Iya, masalahnya gak bisa dibawa sih pak saya pak. Soalnya saya yang mengemudi. Itu apa buat pembuatan SIM, tandanya masih ada gak? Gak ada kak. Aduh, lagi 6 menit nih kak, kok marah saya? Aduh, gimana ya?
saya berpoin jurus ini masuk radio Alfa Mali. Sudah terjatuh dari helikopter. Masuk. Pak Bima, anggota Intel di mana? Saya di daerah Penjualan Senjata, Pak. Di tiket sedang mencari di DPO bernama John Gopan. Sensor. Terus saya dapat info dari Pak Sarip, katanya ada yang mencuci uang, Pak. Sensor, kasih. Ini ada gini ya Pak, biar toko silang ilegal biasanya jaga Pak. Sensor. Mungkin bisa koordinasi sama Pak Dilardo yang dapat laporan pertama tadi. Sensor. Bapak, uang saya hilang nih, Pak. Aduh, kalau koma, jatuh di depan, cincin uang hilang, kalau koma, uang nggak akan hilang, Pak. Tenang. Uang nggak hilang, ya? Iya. Deldawan kepada Pak Tut. Waduh, mana pula? Sorry pada body. Ih, warga barunya ini dong. Sama dong. Tiba-tiba respon di RS. Gak bilang dulu. Jadi sekarang kita ke RS lagi, nemuin yang tadi. Apakah ada apa tidak? Untuk all unit,
kita kembali ke kantor pusat aja, Pak. Medis sedang off duty, Pak. Kabar. Gak ada dong. Hilang dong suara kota dia. Aku masuk telepon pola ya deh. Dengan apa nama berita kuro request pun dan porsi itu. Terima kasih rekan. Baru untuk Pak Sarip, bisa di respon Pak SMS, Pak. Di copy. SMS terakhir di mana, Pak ya? Saya nggak masuk di HP saya ini. Pembuatan SIM? Oh sudah Pak, itu dari tadi Pak. Oh alah, oke okay, oke okay, Pak. Baru masuk bisa ya soalnya. Mari kopi Pak. Pak Sarif di mana? Korban Pak, saya bersama Pak Udin. Penilaian apa? Vanilla Unicorn. Oh, oke okay, oke. Okay. Saya mau cross check aja Pak di tinggal di kantor tadi ikut bawa-bawa Vanilla Unicorn.
terakhir di mana, Pak ya? Saya nggak masuk di HP saya. Saya mau buat langsung. Oh, sudah, Pak. Udin pada Pak Barat. Masuk Udin. Gimana Pak? Ini polisi ada pergerakan atau istirahat? Tadi medis off duty apa gimana Pak? Kan setahu saya off duty Pak. Coba di cross check dulu Pak, cross check. Kalau pengen istirahat, relax kita ke Unicorn Pak, karena ada Pak Tun di sini. Dan for soalnya saya ketemu Faya, katanya mereka mau liburan Pak untuk medis. Resort to Pak Baron, saya di rumah sakit Pak, menanyakan positif off duty Pak, lagi ada acara katanya. Forward, ya udah Pak. Istirahat aja Pak kita Pak. Kan Unicorn aja Pak, kita ke sana. Off duty semua ya, sisakan 2 orang. Kita ke Unicorn. Iya Pak. Sama lamu dulu Pak. Ya udah Pak, enggak apa-apa, kabarin saya belum bisa update. Pakai baju bebas aja. Lama terus. Ayo Pak, kita reunikan semua Pak. Zero three three dispatch, izin masuk radio kembali setelah imigrasi. Masuk, kita update Perangko, kita ke Vanilla Unicorn. Udin Turadio, silakan merapat ke Unicorn Pak, karena Pak Dendral sudah menyewa Unicorn untuk polisi. Siap Pak. Ini di ini kah Pak? Senjata ditaruh kah? Kalau nggak salah sih kita aja Pak tadi Pak di TKP di lokasi.
Unicorn itu di mana ya, Pak? Saya lupa, Pak. Dekat pembuatan SIM, Pak. Baudin di mana, Baudin? Saya ganti baju dulu, Pak. Ini banyak orang di Unicorn. Baron mau buat pelayanan masyarakat ditutup gak apa Baron atau gimana? Silakan Pak, kalau mau kesini semua silakan ditutup aja dulu sementara. Oke, di copy, saya buat pengumumannya. Baron. Yang lain pada di mana ya Pak? Sama aja. Ini Pak siapa nih? Halo, Pak Rizky. Iya. Ini lagi tugas apa, Pak? Mau ganti habis ke ntar kita ke Unicorn. Habis melamun sih soalnya. Ntar ini posisinya kita ini aja, refreshing dulu, refreshing. Oh, kita lagi ada kerja terus, Pak. Mobilku aja tadi. Oke.
apa pak? Pio atau unicorn pak? Ini pak, sedih unicorn ini pak. Sini sini sini. Dulu pasien jadi mereka tulisan izin of gate
Jam kena macet, ditemenin suara klakson doang. Kejebak macet sendirian, pas banget nih ditemenin jutaan lagu tanpa iklan lewat handphone di Spotify Premium Mini mulai dari Rp2.500 per hari. Dapetin Premium Mini.
Pak Bima betah ya di situ, Pak. Gaji buta, lagi gak ada tugas ini. Tuh lagi ada penembakan tuh, daerah ladang. Bukan ada tempat penjualan. Lagi istirahat dulu polisinya. Soalnya kalau saya pengen jalan-jalan gitu kan takutnya dicegat gitu sama penjahat, nanti bahaya, ada sandra kan, kena sandra malas, nanti pala hilang loh. Aduh, nanti pernah di zona ilegal.
Pada ke atas berarti yang ada lihat aku nih. Saya nggak perlu deh. Lo Mariski. Hello. Ngapain Pak? Jangan bunuh diri lah Pak, baru juga naik. Oh, saya nggak bunuh diri Pak. Ini nongkrong jadi, aja, ngapain? Nongkrong aja di atas. Nongkrong. Iya, jadi nongkrong. Pengen menikmati. Nongkrongnya berbahaya ya? Ah ya, ya gimana ya? Mending nongkrong di situ Pak. Itu. Di mana? Itu yang di sela-sela tuh. Waduh, ayo boleh? Ayo. Soalnya sambil ngelihat ke jalan sih. Itu Bapak dengar suara radio nggak siang? Iya. Bunyi terus. Iya. Itu kalau bunyi berarti ada satu polisi atau enggak ya kita lah ya. Nah, itu lagi SMS. Kalau kita SMS, iya, coba aja Bapak pesan gitu, kirim pesan contoh aja, tapi jangan dikirim otot M gitu. Pas ngetik pasti bunyi radionya. Oh. Iya. Itu berarti lagi ngetik. Oh, dipakai otot M ya. Iya. Pak, bawah, Pak. Hah? Eh? Apa? Lewat bawah. Oh, yang lewat bawah ya. Tadi ada Pak Bilardo mana ya? Oh, enggak tahu. Ya. Ya, tembus ya, standarnya. Ini kita lagi ini ya, lagi nyantai-nyantai ya. Ya apa ya? Ya apa ya? Iya. Kalau mau ke sana, ganti baju aja. Hah, emang kemana? Itu di unicorn. Mau ke sana? Di unicorn ngapain ya, di sana? Nggak tahu, makanya. Ayo ke sana. Mungkin kayaknya ada gotelan. Oh. Ramai. Ya medis di sana juga. Oh, medis juga ada di sana, Pak? Ya. Apa? Ada rusun lama enggak tidur di sini. Iya, aku aja enggak kebagian loh, motel. Coba ada lagi ya rusuk penyimpanan di kantor ya. Karena kalau pakai alat seragam yang dibawa ini botak ini nanti langsung nggak botak baru lepas. Iya, nah kita harus naik dulu satu pangkat lagi nih. Iya.
harus maju. Itu udah pembukaan lagi ya. Lagi butuh banget sih. Oh ya, kita kekurangan anggota soalnya. Bayar kita. Oh pernah gitu. Aku sebenarnya sama teman tadi mau apa itu gimana? Kenapa emang? Dia tuh kemarin dia keterima. Oh, teman apa? Teman apa? Iya, cuma dia enggak interview katanya enggak ada kamu deh. Kenapa? Enggak ikut. Penerimaan yang 18 ini. Oh, 18. Kenapa emang kenapa enggak ya, ikut? Enggak ada kamu enggak mau aku katanya kan. Ya udah nanti tunggu kamu aja nah daftar lagi kan kita berdua kan. Karena aku ditolak 3 kali kan. Aku bilang wah kalau aku ditolak lagi nih enggak bisa lagi daftar lagi. Kira-kira aku yang main gitu. Kalau enggak apa sih waktunya kan. Padahal aku udah daftar tuh dari batch 17 16 tuh. Iya, sama sih saya juga. Saya udah ditolak 2 kali. Ada mantan anak medis dan tidak ada roh. Tapi ini dilihatnya penjahat lagi pada perang kan ya? Ya. Atau gimana tuh? Oh di unicorn kayaknya tunjuk-tunjuk udah medis sih. Wah rusuh tuh. Wah rusuh sih. Gak ada medis 5 menit tuh. Oh iya dong. Gak ada medis dong. Malam kerja. Kenapa? Jam kerjanya malam ya? Oh iya, pas saya masuk katanya kerjanya malam. Sampai pagi. Enggak. Apa? Paling sampai jam 12. Oh iya, ada kegiatan nggak sih? Iya kan besoknya kan kerjaan. Kali kayak kemarin malam minggu kan? Kenapa? Kalau malam minggu baru. Tergantung sih kalau malam minggu kemarin sih saya gadang sih sampai jam 4.
kayaknya sekarang mah kita apa dari kepolisian setiap malam Senin kayaknya ini ya liburan ya. Itu ini juga lagi liburan. Iya. Soalnya aku sih ini di OS-nya sambil ngerjain sesuatu kerjaan. Tuh bro, apaan itu kendaraan di mana? Gak mau keliling kota kan? Nggak tahu ada yang lagi suka di lardo. Oh itu di lardo kan? Bukan kan ya. Suaraku kenapa? Suaraku kecil apa besar? Tadi sih kecil banget sih, makanya tadi bilang apa-apa. Jadi ini suaranya tuh kayak ada suara apa gitu, nggak jelas. Apa? Ini suaraku kecil apa besar? Kecil banget. Kecil banget ya? Ini mau ngurus gimana gedein? Kenapa? Ini gede apa kecil? Nah itu lumayan tuh, mendingan tuh. Emang pakai headset apa kak? Oh, biasa. Itulah mak, pakai headset itu makanya berat. Tapi dengar noise ya? Enggak. Nah itu lumayan tuh headsetnya di apa mic di deketin enak tuh. Baru masuk foto kan dari tadi pas sudah badai. Oh habis badai tadi ya. Iya jam 6
Halo. Halo. Kok nggak pergi, Pak? Capek ganti baju, Pak. Mager. Ngapain dari sana, Pak? Nggak ngapa-ngapain juga sih. Di sana nggak ada apa-apa. Oke, ada apa-apa? Iya, Kak? Ya, makanya saya ke sini. Minum-minum nggak boleh? Nggak ada, belum ada. Cuman ngobrol-ngobrol aja. Ada Pak Jenderal kan? Pak Jenderal mana? Iya, ada di sana semua. Pada balik. Ini medis ada... Apa ini? Ada ikan apa? Lagi pada liburan, makanya... Ya pada nggak bisa ini kalau nggak ada medis. Harusnya kalau mau liburan gini janji semua kita mau instan, mau instan gitu. Iya. Jadi itu cuma warga. Iya sih. Bawa udah balik ada on duty ini. Ya ini ibaratnya free kerja lah buat pemanen, para pemanen, para belajar, para PKL, gue para pemanen anjir, penambang dengan para peladang yang berbebas nih, penambang tembakau, kunyit, garam, iya merdeka mereka. Harusnya ya kalau mereka memanfaatkan. Pasti sih. Ini kalau datang ke sana rame nih pasti. Lagi pada ngapain, Pak? Halo, Pak Baron. Lagi, Pak. Baron. Lagi nyantai-nyantai, Pak. Wala, kok nggak datang ke Vanilla tadi? Udah, tadi udah dari sana, Pak. Sama Pak Maghrib. Pak Maghrib apa, Pak? Lagi jalan-jalan dia muter-muter. Merokok, Pak? Iya. Oh, tugas medis belum pulang libur kayaknya nih. Iya, nol semua tadi. Sambil nunggu lah, Pak. Kita merokok dulu, Pak. Ngelamun-lamun, Pak. Iya. Ada acara apa, Pak, di mana, Pak? Unicorn tadi, Pak? Nggak ada, Pak. Ya, biasa, Pak. Di joget aja. Oh, nggak ada. Kira ada. Iya. Itu refreshing otak cewek, cowok kan? Cewek. Jadi kita kan di sini kan ngeliatnya bapak lagi. Ada. Gimana? Pesta pantai sih ya. Biar segar matamu. Pesta pantai kamu? Iya. Yang joget siapa kamu kan? Bisa tuh, Pak, jadi stripper. Wah, gratis ya, Pak. Sangat sangat ya, Pak. Pulang duluan ya, bapak yang joget, Pak. Kabur, Pak, undangannya, Pak, para tamu. Halo. Kumpul, mau siapa? Sama siapa kok enggak apa-apa. Di sini aja dulu kampul dulu semuanya. Oh, ayo. Tunggu melamun dulu. Apa ya, cek WC dulu, Pak.
Pak mau ikut nggak, Pak? Mana, Pak? Katanya mau ke pulau, Pak. Pak Udin ngajakin, Pak. Ke pulau? Iya, udah pernah ke pulau, Pak. Belum pernah sih, Pak. Nah, ikut, Pak. Nanti kita tunggu Pak Udin dulu, Pak. Mau ikut, Pak Rizky. Kenapa? Boleh. Amun. Oh, naik apa, Pak? Sana, Pak. Lih. Wah, jangan ya. Lima terlalu cepat nyampe, Pak. Kita pakai bot, Pak. Pakai kapal, pakai kapal. Ya udah, saya ganti baju dulu, Pak ya. Ganti baju dulu, Pak. Ganti baju, Pak. Aduh. Baju bebas kan? Seragam. Iya. Udah pada locker lagi saya. Beli terus aja, Pak. Enggak apa-apa. Ayo, Pak, ikut, Pak. Ayo, Faris. Kok tadi baru nyita kendaraan orang di situ di park di biarkan di depan pintu baju. Yo sita lah. Sikat sebisa. Terus harga kendaraannya kan 32 0,5-nya 16.000 doang. Wah, tanggung banget. Jadi aku tulis 50.000 kan minimal. Rizky? Ya. Oh, saya berat kali kayaknya di war. Nggak kelihatan, Bapak. Saya nggak ngeliat apa ini. Iya, Pak. Waduh. Agak jelly kayaknya. Kok aku baju torso pada nggak ada ya? Oh, ada deh. Maksudnya? Nggak. Yang nomor 20-20an itu ya? Iya, pada nggak ada gitu. Nggak ada memang. Saya pun sama. Pak, bisa liatin belakang saya nggak, Pak? Bolong apa enggaknya, Pak? Wah, sayangnya nggak lihat, Pak. Aduh, saya ini... Aduh, kira keyboardnya kayak panjang. Jika kalian izin keluar aja dan keluar kota, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih, Pak Kli. Makanya sih ini... Bapak bisa mutar pakai itu, Pak. Otak 6 lock. Atau 6 pad. Iya, saya keyboardnya yang pendek, Pak. Wah, itu harus dimakan, harus hati-hati juga itunya. Kode ototnya. Mungkin hari ini lagi liburan ya, berarti ada tugas apa-apa ya? Oke. Kayaknya sih saya nggak ikut sih. Sama Pak siapa tadi? Ke pelabuhan. Jadi gimana? Ke pulau nggak ikut? Kayaknya enggak deh. Kenapa tuh, Pak? Saya soalnya OC-nya saat lagi sambil kerja tugas. Kayaknya bentar lagi juga aku mau off gratis sih. Ya udah, Pak. Bisa dipakai. Thank you.
jelly kok bisa jelly di toko baju. Ya emang saya juga suka kayak gitu kok. Jadi kemarin sering kayak gitu. Yang bilang kok baru udah pergi. Enggak itu masih ada. Saya enggak ikut. Enggak ikut katanya dia lagi karu juga tugasan luar. Wah, ya pak saya enggak ikut dulu ya pak ya, enggak ikut liburan. Oke. Kita mau nguasain pulau enggak pak? Setuju. Oke siap. We're the cop, we're the cop, we're the cop bitch. Wah siap.